يا أيها من اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، جماعة الجمعة رحمكم الله، keadilan dan Islam. Keadilan dan Islam adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya, hadirin, para ulama mendefinisikan keadilan yang dalam bahasa Arabnya yaitu al-adlu sebagai sesuatu yang tidak mungkin terpisah daripada Islam. Menurut Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, keadilan menurut beliau adalah apa saja yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah. Apa saja yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah keadilan. Kullu ma dalla alaihi kitab wa sunnah. Baik dalam hukum-hukum hudud, batasan-batasan, maupun hukum-hukum yang lainnya. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadilan merupakan sifat yang melekat pada Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Quran Surat Al-An'am ayat 115. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak sedikit tinta emas menggoreskan catatan sejarah yang membuktikan adanya keadilan di tengah-tengah masyarakat muslimin. Di antaranya adalah kisah sengketa baju besi Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan seorang laki-laki Yahudi. Sengketa baju besi antara Khalifah Ali radhiyallahu anhu dengan seorang laki-laki Yahudi. Diriwayatkan baju besar di tangan seorang laki-laki Yahudi. Khalifah Ali radhiyallahu anhu dan orang Yahudi tersebut lalu mengajukan perkara itu kepada hakim yang bernama Shuraih. Kemudian Khalifah Ali radhiyallahu anhu mengajukan saksi seorang kesaksian berat budakmu saya terima, tetapi kesaksian hakam anakmu saya tolak. Lalu Khalifah Ali radhiyallahu anhu berkata, apakah engkau tidak pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Hasan dan Husain adalah penghulu para pemuda penghuni surga? Lalu Hakim Shuraih tetap menolak kesaksian Hasan. Ia lalu memenangkan laki-laki Yahudi tersebut. Lalu Hakim Shuraih kemudian berkata kepada laki-laki Yahudi itu, ambillah
baju besi itu. Jadi Hakim Syuraih mengatakan kepada laki-laki Yahudi itu, ambillah baju besi itu. Namun, laki-laki Yahudi itu berkata, wahai Hakim, Amirul Mukminin bersengketa denganku. Lalu dia datang kepada Hakim kaum Muslimin. Kemudian Hakim memenangkan aku. Dan Amirul Mukminin menerima keputusan itu. Demi Allah, kata laki-laki Yahudi, andalah yang benar, wahai Amirul Mukminin. Andalah yang benar, wahai Amirul Mukminin. Ini memang baju besi Anda. Baju besi itu jatuh dari unta Anda. Lalu aku mengambilnya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata, karena Anda sudah masuk Islam dengan bersyahadat, ku berikan baju besi itu untukmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah ini menunjukkan bahwa keadilan telah ditegakkan walau yang bersengketa adalah seorang khalifah Amirul Mukminin dengan rakyat biasa yang bahkan bukan seorang muslim. Hukum syariah memang tidak membenarkan kesaksian seorang anak untuk ayahnya. Inilah prinsip syariah yang dipegang teguh oleh Hakim Syuraih ketika mengadili perkara tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar mengamalkan keadilan di tengah keluarga kita dan di tengah masyarakat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا فإن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسوله فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi. Ushkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Aqim as-salah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام ومن قام بالسلام قام بالسلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر
سمع الله لمن حمده